Yo cul, kembali lagi bersama saya ya. Di video kali ini kita akan dapetin hidden achievement di quest penjual ulung Inazuma. Lumayanlah dapat achievement plus primo game. Buat yang nguli demi Ayaka atau next banner, walau entah kapan rilisnya. Yuk langsung aja simak caranya. Jangan sampai salah langkah ya, apalagi di quest hari kedua. Rugi banget sih kalau salah langkah. Di quest hari pertama ini kita disuruh buat ngasih tahu cara pengaplikasian pupuk ke Konda Daisuke. Karena kita dikasih tahu cara yang benernya, tapi buat munculin quest hari kedua, kita akan ngasih tahu cara yang salah ke Konda Daisuke. Sesat sekali ya, buat dapetin achievement aja kita harus nambah dosa. Yah mau gimana lagi kan? Namanya juga Mihontot. Hadeh-hadeh. Yoklah kita nambah dosa. Kasih tahu cara yang salah ya. Jangan sesuai gambar di atas. Menurut gua sih semua cara kayak sama aja ya. Gimana menurut kalian? Yang kedua atau ketiga? Terserah mana pilihan kalian sih. Tapi mending ikutin video ini aja. Siapa tahu kan yang ketiga benar juga. Oke, kita tunggu besok buat quest hari kedua. Dapat quest hari keduanya ya. Di sini kunci dapat achievement-nya. Jangan salah langkah ya. Setelah kalian mencabuti 5 jamur, kalian jangan bicara sama Konda dulu. Jangan bicara dulu. Karena untuk mendapatkan achievement-nya, kalian harus mencabut semua jamur yang ada di sini. Sampai Paimon bilang, "View, semuanya sudah dicabut." Baru kalian balik bicara sama Konda untuk mendapatkan achievement-nya. Nah kan apa kata gua? Ya udah ya gitu aja. Buat penguli tetap semangat. Aku pamit dulu. Sampai jumpa di next video.